naikin sepedanya ya, sofanya buat duduk. Fitri, please help me. Jangan nakal. Fitri, please, itu udah disapu, Fitri. Dengar dong, dengar. Fitri, kakak mau ngepel. Iya, kamu main di karpet ya. Fitri, jangan. Ya, jangan sampai kakak ngepel sia-sia. Ya, ya udah. Emang kakak jahat. Gak usah main sama kakak lagi ya. Janji jangan main sama kakak lagi. Udah batal Big Brother puasa aku nggak tahu. Aku kesel Big Brother. Aku seneng sama anak-anak. Aku juga punya ponakan. Tapi nggak ada yang sebandel-bandel mereka yang di luar. Aduh, jangan duduk di sini. Kalah tadi dimarahin Big Brother, sumpah. Ayo sayang, jangan gini. Ya. Harus di sini harus pakai sopan santun, duduknya di bawah. Ya. Iya, nanti ambil lagi. Ya. Jangan nangis sayang. Ayo itu. Iya, iya mau dikecapin. Aku lagi ngerasain capek, Big Brother lemes-lemes gitu. Fitri sama Emma juga yang mungkin yang sekarang yang lebih ngerengek-rengek, dianya yang ya namanya anak kecil, Big Brother namanya anak kecil kan, mereka yang pasti dikit-dikit nangis gitu. Tanya lagi loh. Ini punya kamu ini sayang. Kamu yang kayak telurnya. Kamu yang ini. Kamu yang baru. Cuman apa ya? Someday kalau saya punya anak, bagaimanapun caranya gitu ya. Ya mungkin saya udah punya trik-trik untuk bagaimana mendiamkan anak. Aduh. Tuh,
bracelet pun terganggu mungkin buat aku. Mas Alan, bagaimana kalau racun tikus ini dikeluarkan sekarang? Berarti gak besar. Gimana? Kalau pengen dulu? Nakal, nakal. Bukannya nggak ada diumpetin sama kamu. Udah, kakak-kakak mau susu dulu ya. Yuk sayang, keluar. Mana? Makanya itu tadi bibir ada ya, Mak. Itu apa ya? Bibir ada apa? Hantu ya tadi bunyi. Aku tahu. Jangan ganggu lagi, So. Kalau ngelihat Cinta sama Tengku misalnya di musala, lihat wajahnya ya bahagia tapi bukan hati menangis. Kenapa? Capek. Ya udah dijalanin aja sama juga anak-anak, walaupun kadang ya kenapa sayang kita pengen gitu. Tapi luar biasa Big Brother pengalamannya. Mungkin saya akan menulis buku nanti, tips and trick merawat anak. Kalau udah pada nangis mandi kok mandi, kamu pikir saya mau mandiin anak yang cerewet? Kata siapa? Kata saya nih. Ayo kak, gini-gini ngomongnya baik-baik. Nah gitu. Ambilin kak, ambil tolong. Kita tolong, iya kak tolong. Bilang kita maaf. Juga gitu yuk. Iya harus begitu ya, bilang maaf. Ah yang bagian kuda, yang udah dicekek. Kita masih denger lagi. Gue ampun. Bilang minta maaf, permisi. Ngajarin terus. Kalau gue sudah kelabar madang, takut cabut. Iya. Ini pokoknya tadi gak usah banyak ngomong, pokoknya. Cabut. Sirene, permisi. Anak-anak kalau udah nangis aku suka terus. Jadi dia bukan dia yang dia bukan dia. Tapi pada juga aku udah kecapek. Kata aku sana. Apa? Iya. Waktu itu gue mau duduk kan. Sana sana ini mah sana aku nya. Apa punya aku? Siapa? Iya. Oh, gue juga bisa. Ibu kan diusir tadi. Gue juga bisa duduk di bar. Eh, udah sentimen sama gue. Si Fitri beneran udah sentimen sama aku. Oh, gue mah gak di itu sih. Aku gak mau main sama Katengku ngomong kayak gitu dong. Oh ya udah, emang kakak mau main sama kamu. Mulai sekarang jangan main sama Katengku. Aku masuk ke kamar, datang. Masuk ya, ngapain kamu sama aku gitu. Big Brother pasti lihat deh. Katengku di tempat tidur, aku mau tiduran cenah. Tidur aja di tempat mama. Katengku tuh sepedanya udah aku simpen di karpet. Diem aja. Padahal aku tuh kasur gak pernah aku acak-acak. Siang aku gak mau duduk di kasur aku. Jadi udah malam kasur gue mah selalu rapi, Bo.
Gak berani naik. Selamat kasir saja keompolin ya saudara-saudara. Udah diompolin kasir aku. Main kemarin, kakak gendong. Aku gendong tadi. Kakak menjahat. Aku udah gak mau gendong. Yaudah jalan yuk. Yuk jalan-jalan. Makanya dulu jangan terlalu digurutin. Terus aku kan tiap hari minta. Terus minta jadi kuda. Tiap hari lu jadi kuda. Kalau dia gak mau makan, ayo gimana. Gak mau jadi teman. Ya udah gak apa-apa. Begini kan. Enggak banget teman. Gak gue pergi aja. Tiap digendong. Rambut aku dijambak sih. Sama. Coba bengkel. Tahu aku dijambak. Dijambak terus dan ditarik rambutnya. Abis rambut gue duaan sama si Emara sama si Fitri. Terus si Rene ngomong, mungkin dia sudah menonton kamu sebelumnya sama Lala. Aku suka nyambutin rambut. Pas dia tangan dong rambut semua. Banyak banget. Makanya disitu gue lalu. Buat lawas lu. Iya. Aduh pusing sumpah. Jadi gue lagi duduk di sofa, ini kepala gini. Itu, gue pernah digendong. Ditarik dari belakang. Misalnya ya, misalnya mereka bukan tamu, ada aturan begini, menominasikan beberapa juga untuk mereka kita gitu. Pasti kita kayak milih anak kecil dulu tuh ya, kayak gue. Tapi mereka siapa jagain di rumahnya. Saya nggak setuju dengan idenya Derek ya. Jangan sampai Emmanuel Fitri keluar dari rumah Big Brother. Please Big Brother, biar mereka ada di situ terus. Lucu banget, soalnya menghibur sekali ya. Dan sekaligus kita bisa melihat kan seperti apa para housemates kerepotan menghadapi mereka. Tapi pastinya besok salah satu dari 4 nominasi deportasi akan diselamatkan. Siapa? Anda harus lihat. Jangan lupa untuk saksikan besok. Tapi sekarang kita akan lihat dulu seperti apa hasil perolehan SMS sementara dari para nominasi deportasi. Hasil dari SMS kiriman Anda tentunya ya. Untuk Tengku 26,34%. Derek 24,85%. Sinta 24,46%. Dan kali ini Rene yang ada di urutan terbawah dengan 24,35%. Bisa Anda saksikan ya pemirsa ya, ternyata perolehan sementaranya berubah terus setiap hari ya. Jadi ini sangat tergantung dari SMS yang Anda kirimkan. Jangan lupa untuk kirimkan terus SMS untuk mendukung atau mempertahankan jagoan Anda supaya tetap ada di rumah Big Brother. Caranya gampang banget. Ketik BB Indo spasi nama housemate jagoan Anda, kirimkan ke 9910. Oke, jangan lupa saksikan terus Big Brother Indonesia bersama Simpati Daily Show dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 malam. Dan besok malam deportasi jam 8:45 juga akan tampil Alexa spesial buat Anda. Tentunya hanya di TransTV. Terima kasih. Selamat malam Indonesia.